Nah, ini juga kotor untuk hidung, ini juga bagus, tidak mengeluarkan lendir, masih ada lubang hidungnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Malabis 62. Halo teman-teman, kita udah lama tidak jumpa ya teman-teman. Nah, kali ini saya mau cek kondisi sulcata ya teman-teman. Tanda-tanda sulcata sehat itu makan lahap ya teman-teman. Kalau baby itu memang sering tidur, jadi tidak apa-apa. Nah, ini aktif semua, dilihat satu-satu ya teman-teman. Nah, ini matanya belum bagus, tapi kotor, ini perlu direndam ya teman-teman dan dibersihkan. Untuk hidung tidak mengeluarkan lendir, berarti sehat teman-teman, bagus. Tapi kalau untuk kesehatan dalam itu, misalkan ada penyakit apa kan kita tidak tahu. Jadi selama sulcata aktif, makannya lancar, hidung tidak mengeluarkan lendir, itu insya Allah aman. Nah, ini juga kotor untuk hidung, ini juga bagus, tidak mengeluarkan lendir, masih ada lubang hidungnya. Mari kita cek satu-satu ya teman-teman. Wah, yang ini makannya lahap sekali teman-teman, bagus, mantap. Ini kuku lengkap semua teman-teman. Nah, yang ini juga lagi makan, saya cek dulu ya. Ini juga kotor, ini besok perlu direndam dan dibersihkan, karena hari ini itu saya mau merendam tapi tidak ada panas matahari ya teman-teman. Wah, mantap, ini hidungnya juga plong teman-teman, tidak ada lendir. Ini satu lagi hidungnya plong, tidak ada jamur, bagus, cuma kotor ya teman-teman. Nah, jadi untuk teman-teman itu harus selalu mengecek kondisi sulcatanya. Apabila ada jamur ya segera disembuhkan, apabila pilek mengeluarkan lendir di hidungnya itu juga harus disembuhkan. Wah, mantap nih, lahap semua makannya ya teman-teman. Sampai di sini dulu ya teman-teman. Dukung terus channel YouTube Malabis 62 dengan cara subscribe. Apabila ada saran dan usulan lain, bisa dituliskan di kolom komentar.